Bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro digelar pasar murah di lokasi sasaran TMMD. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan non-fisik TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Salah satu kegiatan non-fisik kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dengan menggelar pasar murah bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang ditujukan di desa sasaran. Untuk menunjang program TMMD ke-110 Bojonegoro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro gandeng pihak ketiga untuk mendukung kegiatan tersebut. Wisnu, staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mengatakan, dengan menjual gas dan sembako dengan harga relatif murah, diharapkan dapat meringankan masyarakat menengah ke bawah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi tujuan dari pasar murah ini adalah menunjang kegiatan TMMD ke-110 yang ada di Kecamatan Tambarjo, terutamanya di Desa Ngerajang dan Jatimulyo. Jadi persiapan kita adalah dengan berkoordinasi dengan PT Pertamina dengan menjual LPG bersubsidi dengan harga Rp15.000 per tabung dan menjual bahan-bahan pokok dengan paket harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000. Kiprah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dapat berpartisipasi dalam program TMMD ke-110 Kodim Bojonegoro patut diapresiasi. Pihaknya berharap program ini akan berkelanjutan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.